di video kali ini aku itu mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua yang pernah nanya di question box story aku. Sekalian nge-share gimana tips diet dari aku supaya bisa diet kalian tuh maksimal dan bisa nurunin badan hampir 10 kilo dalam kurang dari 3 bulan. Oke, pertanyaan pertama itu dari Margiarsi. Pertanyaannya, biar berat badannya stabil gimana? Aku udah turun sih, cuman belum kelihatan banget. Jadi sebenarnya kalau kalian kepengen berat badannya itu stabil setelah minum obat ini adalah, ya kalian harus tetap bisa menjaga pola makan kalian. Jangan pas udah selesai minum obat ini terus kalian ngerasa udah kurusan, kalian bisa makan sesuka hati, kayak makanan santan-santan, minyak, dan makanan-makanan berlemak lainnya, karena itu bakal ngeganggu banget penurunan berat badan kalian. Setelah kalian tuh udah turun berat badan tuh, kayak badan kalian tuh ibaratkan balon yang udah diisi air penuh, terus abis itu nyusut, itu kan bakalan ada kayak permukaan yang agak kendor. Nah, itu kalau misalnya kalian gak ngejaga pola makan kalian, dia bakal terus mencari asupan nutrisi ke situ gitu loh. Jadi kalau misalnya setelah selesai diet terus kalian tetap mau makan bebas, takutnya malah semakin melar. Jadi memang setelah diet dan mengkonsumsi obat ini itu, kalian harus tetap bisa ngejaga pola makan. Yang paling penting adalah banyak minum air putih, terus abis itu gak makan makanan yang banyak lemaknya. Next question itu dari Tina 5002. Pernah gendut banget sampai berat badan berapa kak dan karena apa? Berat badan terberat aku itu pas aku tamat SMA kurang lebih 54 kilo. Itu sebelum aku masuk kuliah, sebelum aku ngerantau. Itu berat banget ya, aku gendut banget gara-gara mungkin aku tinggal sama mamaku dan nutrisiku tuh terjaga gitu loh, kayak gizinya baik gitu. Jadi makanannya sesuka-sukanya aja, karena aku rasa aku masih masa pertumbuhan dan mamaku tuh tipikal ibu yang paling gak mau anaknya tuh diet. Aku tuh mesti makan 3 kali sehari, sarapan susu dan roti dan bla 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 bla. Jadi ya udah gitu loh, tamat SMA pas pindah ke Jakarta baru aku mulai diet. Kak, gimana cara ordernya? Dari Ines_Vanisha. Cara ordernya tuh gampang banget, kalian tinggal buka Instagram @hastalavistacabi, atau kalau kalian yang belum tahu Instagram @hastalavistacabi, buka aja profil aku, di bio aku tag 2 online shop yang memang sedang aku jalanin sekarang, hastalavistacabi sama Anifermitologi. Buat kalian yang mau order hastalavistacabi bisa langsung aja ke hastalavistacabi. Terus. Ada juga pertanyaan dari Bina_Sarah, biar maksimal makan obatnya harus disampingin dengan diet ya kak? Of course, karena sebenarnya tuh bagi aku hastalavistacabi ini bukan obat tapi lebih ke suplemen, karena dia bisa ngeboost pembakaran lemak, menahan selera makan, sama ya buat kalian yang biasa kepengen diet tapi selera makannya masih kepengen makan martabak telur kah, atau martabak coklat kacang kah, atau yang tighty-tighty karena itu bikin gemuk banget. Kalian pas konsumsi obat ini tuh kayak nggak kepengen makan apa-apa tapi lebih kepengen banyak makan buah dan cairan-cairan, kayak ya pokoknya seger-seger deh yang bisa ngilangin rasa haus kalian. Next. Ini dari Gisha Nabila, aman gak kak kalau dimakan bareng obat lain, misalnya obat batuk? Sebenarnya aman-aman aja, asalkan sudah jeda 4 jam. Jadi misalnya kalian minum obat ini kan setelah sarapan pagi, kalian harus ngejeda 4 jam dari minum hastalavistacabi, baru kalian bisa minum obat apapun lagi setelahnya. Next. Dari Dela_Palembang, isi obatnya berapa butir kak dan berapa kali pemakaian? Isi obatnya itu 1 botol 18 kapsul buat 18 hari, karena 1 hari kalian harus minum 1 kapsul setelah makan siang atau sarapan. Ini pertanyaan yang paling sering banget muncul, nggak di DM aku, nggak di DM hastalavistacabi, nggak di komen-komen. Kalau pakai obat hastalavistacabi ada efek sampingnya nggak kak? Sama sekali tidak ada efek sampingnya, karena balik lagi ini adalah suplemen diet. Hanya reaksi dari pemakaian obat ini itu kalian bakal ngerasa cepat haus, terus habis itu selera makan kalian berkurang, terus habis itu kalau misalkan cepat haus, kalian bakal lebih sering buang air kecil. Kayak sekarang nih, aku aja udah haus dari tadi ngomong sini. Minum dulu ya guys ya. Selanjutnya dari _Kirana_Jessica, buat anak sekolah aman gak kak? Dari umur berapa kak boleh konsumsi hastalavistacabi? Buat anak sekolah sebenarnya boleh-boleh aja. Sebenarnya tuh kalau pantangan obat itu tidak membatasi umur, cuman sebaiknya buat kalian yang belum masuk ke masa puber, maksudnya kayak belum 17 tahun ke atas, tidak mengkonsumsi obat ini karena takutnya malah mengganggu pertumbuhan kalian gitu loh. Apalagi kan kalau buat anak di bawah 18 tahun itu masih di bawah pengawasan orang tuanya, takutnya malah orang tuanya tidak mengizinkan anaknya ini untuk konsumsi suplemen diet seperti ini. Tapi kalau misalnya memang kalian ngerasa berat badannya itu sudah overweight dan memang harus diturunkan, suplemen hastalavistacabi sebenarnya bisa buat segala umur asalkan kalian emang benar-benar membutuhkan itu gitu. Next. Dari Aisyah_Nuraini_, kak kalau mau beli obat dietnya itu kan kapsul, tapi aku nggak bisa nelan obat, apa boleh dilepas kapsulnya? Boleh banget kalian lepas terus kalian campur ke makanan atau ke jus, itu sebenarnya bisa-bisa aja, karena si suplemen itu tuh nggak ada rasanya sih menurut aku ya, kayak pas dimakan itu kayak rasa rempah-rempah gitu, nggak pahit juga. Jadi bisa kalian campur ke pisang misalnya, atau ke jus mangga, atau jus apapun itulah kalau kalian mau, pokoknya ini nggak susah konsumsinya. Oke, okay? Next.
dari Naswa Salsabila, kenapa di bawah umur kisaran 15 gak boleh minum? Karena menurut studi kasus yang pernah aku baca sebelumnya tentang dunia perdietan, untuk anak-anak di bawah 15 tahun itu tuh sebenarnya memang lagi masa pertumbuhan yang lagi cepat-cepatnya. Jadi segala metabolisme tuh lagi bagus-bagusnya. Sebenarnya kalau memang kalian sangat overweight atau dari dalam keadaan benar-benar gemuk banget, terus kalian pengen konsumsi obat ini di bawah 15 tahun, sebenarnya gak masalah karena metabolisme kalian tuh lagi bagus. Cuman ya balik lagi tadi, takutnya dia mengganggu pertumbuhan kalian, malah kalian jadi kekurusan. Aku gak menyarankan sih, karena memang suplemen ini itu gak disarankan untuk orang hamil, ibu menyusui, sama anak di bawah 18 tahun. Next! Ini pertanyaan terakhir dari Lestari Citra. Minum obat dietnya harus dibandingin sama olahraga gak kak? Kalau aku pribadi memang tidak suka keringetan, jadi memang aku tidak mau olahraga. Tapi kalau kalian ingin lebih cepat dan maksudnya pembakaran itu bisa lebih kencang, maksudnya gak cuma dari kencing doang, tapi juga bisa dari pembakaran yang keluar dari keringat, itu kalian bagus banget sebenarnya dipakai olahraga. Karena hasta la vista cabi ini gak bikin kalian ngerasa lemas, deg-degan, sama pusing yang berlebihan, tidak sama sekali. Benar-benar ini aman banget buat semua penderita vertigo dan lain-lain, mah dan lain-lain gitu. Karena aku pribadi juga sering ketemu sama obat diet yang gak cocok, dan pas aku ketemu sama obat ini tuh aku gak ngerasa asam lambung aku naik, aku gak ngerasa jantung aku berdebar-debar, dan rasanya kok seharian itu aku semangat aja. Makanya obat ini itu disarankan dikonsumsi di pagi hari, karena itu tuh misalnya kayak sarapan itu kan kayak kita start up the day gitu loh. Jadi ini bisa kayak salah satu dopingan buat kita biar kita lebih semangat lagi ke jalan hari ini. Jadi kayak ada energi tambahannya gitu. Buat penutupan nih ada lagi deh, satu lagi dari Adinda. Hasta la vista cabi bikin ketergantungan gak? Enggak, sama sekali. Hasta la vista cabi tidak bikin ketergantungan. Cuman kalau kalian pengen sering-sering kontakan sama aku, pasti kalian bakal ketergantungan sih buat order hasta la vista cabi. Oke, segitu aja video dari aku. Makasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang mau order obat diet hasta la vista cabi, silakan di order sekarang juga di @hastalavistacabi. Sama tips dari aku buat bikin berat badan kalian tuh cepat banget turun adalah, yang pertama, hindari gorengan, karena aku tuh udah berapa bulan gak pernah makan gorengan. Terus kalaupun kalian pengen makan gorengan, kalian ganti minyaknya itu sama minyak zaitun atau olive oil, virgin olive oil. Terus tidak makan nasi, aku sudah hampir tahun kedua tidak pernah makan nasi. Terus habis itu juga perbanyak makan buah dan perbanyak minum air putih minimal 2 liter sehari, itu benar-benar aku lakuin. Terus habis itu kalau misalnya pas aku lagi diet ketat banget, sebenarnya ada menu-menu yang mau aku jelaskan tapi gak mungkin di video ini karena video ini udah lumayan lama. Jadi kalian tunggu aja di video selanjutnya, aku bakal share menu diet aku. Oke, segitu aja. Dadah semuanya, makasih. Mwah.